بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhun Nuniyah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Jannah, maka ada baiknya bagi kita untuk kita mengulang-ulangi pelajaran kita yang telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kemarin kita telah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan yang terdapat di dalam syurga. Apakah syurga itu bertingkat? Surga bertingkat, namanya apa kalau bertingkat itu? Darajat. Dari bawah ke atas. Neraka juga bertingkat, namanya apa? Darakah. Darakat, Masya Allah. Jadi kalau dari atas ke bawah, namanya darakat. Dari bawah ke atas, namanya darajat. Maka syurga Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi, semakin baik. Ada yang bisa menyebutkan dalil tentang bertingkatnya syurga Allah subhanahu wa ta'ala? Ada yang sebutkan dalil?
Naam. Ma dalil ya? Kaif? Apa dalilnya? Ah, antum. Walaupun dengan dibaca ya, ikhwan, walaupun dibaca menunjukkan ada yang ditulis. Hah? Apa itu? Itu jumlahnya. Kalau tentang tingkatan syurga dalam Al-Quranul Karim, hum darajatun indallah. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu beberapa derajat, beberapa tingkatan. Dan hadis yang telah kita sebutkan kemarin yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, di mana orang-orang dari penduduk surga yang berada di tingkatan terbawah, mereka melihat tingkatan yang di atas mereka, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan mereka sesuai dengan apa yang telah mereka amalkan ketika mereka di dunia. Lalu berapa jumlah tingkatan yang terdapat di dalam surga? Pak Imam. Lebih dari 100. Lalu bagaimana dengan hadis yang lain yang menyebutkan bahwa di dalam surga hanya ada 100 tingkat? Ya. Itu bukan pendapat, itu hadis. Dua-duanya dalam satu riwayat menyebutkan dalam surga itu ada 100 tingkatan. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa seorang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, setiap satu ayat yang dia bacakan maka dia diperintahkan untuk naik satu tingkat sampai akhir yang dia baca dari Al-Qur'anul Karim. Maka ini menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan yang terdapat dalam surga lebih dari 100 tingkat. Lalu bagaimana kita menggabungkan antara dua hadis tersebut? Nah, Pak Yudi. Nah, siapa yang tahu ini? Ada hadis yang mengatakan surga itu memiliki 100 tingkat. Sedangkan hadis yang lain, hadis Numaja, Imam Ahmad, menyatakan lebih dari 100 tingkat. Gimana kita menggabungkan? Siapa ini yang bisa? Ah, sabar. Iya, jadi satu pendapat mengatakan bahwa pada 100 tingkatan itu, masing-masing dari tingkat tersebut ada tingkatan yang kecil-kecil. Ada tingkatan-tingkatan yang kecil. Ibaratnya jalan besar yang memiliki jalan-jalan yang kecil, gang-gang ataukah lorong-lorong. Naam. Atau pendapat yang kedua bahwa yang dimaksud dengan tingkatan atau 100 tingkatan tersebut adalah 100 tingkatan yang tertinggi. 100 tingkatan yang tertinggi dan ada tingkatan-tingkatan yang di bawah dari tingkatan tersebut. Taib. Tingkatan surga yang tertinggi dinamakan apa? Namanya apa? Surga Firdaus yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memintanya. Dan surga Firdaus pun memiliki ya macam-macam tingkatan. Tingkatan yang tertinggi yang terdapat dalam surga Firdaus adalah apa? Al-Wasilah. Nah, al-wasilah yang ini merupakan tempat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan al-wasilah,
di mana kita dianjurkan untuk mendoakannya setelah kita mendengarkan al-adhan. Tayyib, kita masuki pasal yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun fi abwabil jannah. Pasal penjelasan tentang pintu-pintu syurga. Bagaimana keadaan pintu itu? Berapa jumlah pintu yang terdapat dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala? Warada fil Qur'an dhikru abwabil jannati min ghairi nassin ala adadiha. Telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim penyebutan tentang pintu-pintu syurga. Disebutkan dalam beberapa ayat. Namun tidak disebutkan secara nas berapa jumlah pintu yang terdapat di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala itu. Hanya yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah menunjukkan bahwa pintu syurga lebih dari satu. Itu yang jelas. Namun berapa jumlahnya tidak dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat memasuki mereka, memasuki tempat-tempat mereka dari setiap pintu. Dari setiap pintu yang terdapat dalam syurga. Maka penyebutan min kulli babin, dari setiap pintu, menunjukkan bahwa pintu syurga itu lebih dari satu. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Sad ayat 50. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Bahwa syurga-syurga Aden itu mufattahatan, dibuka lebar untuk mereka pintu-pintu syurga. Dibuka lebar untuk mereka pintu-pintu syurga. Disebutkan dalam bentuk jamak al-abwab. Pintu-pintu. Namun juga tidak disebutkan berapa jumlah pintu yang terdapat dalam syurga. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Az-Zumar. Ayat 71. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai apabila mereka telah mendatanginya, yaitu orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang akan digiring untuk dimasukkan ke dalam syurga, setelah mereka mendatangi pintu syurga, futihat abwabuha, maka dibukakanlah untuk mereka pintu-pintu syurga tersebut. Maka dalam ayat ini juga disebutkan dalam bentuk jamak abwabuha, pintu-pintunya. Dan tidak disebutkan berapa jumlah pintu-pintu yang terdapat di dalam syurga tersebut. Namun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang jumlah pintu yang terdapat di dalam syurga. Walakinna sunnatal mutahharah bayyanat anna adadaha thamaniyatu abwabin. Akan tetapi sunnah yang suci ini, hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjelaskan bahwa jumlah pintu yang terdapat di dalam syurga ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Wa anna a'laha huwa babul jihad. Dan yang tertinggi dari pintu-pintu tersebut adalah pintu al-jihad. Pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaha babun yuqalu lahu ar-rayyan. Dan di dalam syurga juga di sana terdapat pintu yang dinamakan pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu illa sa'imun. Yang mana tidaklah ada yang memasuki. Di mana tidak ada yang memasuki pintu ar-rayyan tersebut, terkecuali orang-orang yang berpuasa. Maka mereka itulah yang mendapatkan keutamaan memasuki pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Fa idza dakhalu ughliqa. Apabila mereka telah memasukinya,
orang-orang yang berpuasa ini, maka ditutuplah pintu tersebut. Fala yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka tidaklah ada yang memasuki melalui pintu Ar-Rayyan kecuali orang-orang yang telah mendapatkan gelar sebagai as-sha'im, orang-orang yang senantiasa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa li kulli naw'in min al-a'mali shalihati babun yadkhulu minhu ahluhu al-mubarrizuna fihi. Dan setiap jenis dari amalan-amalan soleh masing-masing memiliki pintu. Masing-masing ada pintunya yang dimasuki oleh pemiliknya, orang-orang yang ahlinya, yang mereka itu senantiasa mengamalkan dan menghidupkan amalan soleh tersebut. Kalau dia dari ahlul jihad, para mujahidin, maka mereka masuk ke pintu babul jihad. Kalau dia di antara ahlus salah, orang-orang yang rajin mengerjakan sholat, maka dia memasuki ke pintu yang namanya babus salah. Kalau dia termasuk di antara as-sha'imun, orang-orang yang senantiasa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memasuki pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Yang dinamakan Ar-Rayyan, masing-masing mereka akan masuk pintu tergantung dari apa yang telah mereka amalkan sewaktu mereka di dunia. Dan para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, demikian pula Sindi rahimahullah, mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang ahli di sini, ahlus saum, ahlus salah, ahlul jihad, mereka adalah orang-orang yang bukan hanya mengamalkan suatu amalan yang wajib. Bukan hanya mengamalkan amalan yang wajib. Kalau mengamalkan amalan yang wajib seperti puasa misalnya, semuanya orang, kaum muslimin mengamalkan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini dengan orang-orang yang akan masuk pintu Ar-Rayyan misalnya, yang mereka adalah orang-orang senantiasa berpuasa, mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai ahlus saum, ahlus siam. Bukan hanya sekedar berpuasa wajib, tapi berpuasa sunnah. Senantiasa berpuasa sunnah. Apakah dia senantiasa berpuasa dengan puasanya Dawud alaihis salam, ataukah dengan menghidupkan puasa-puasa yang lainnya dari puasa-puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang akan masuk ke pintu tersebut adalah mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang senantiasa menghidupkan amalan-amalan saleh tersebut yang wajib dan tatawwu', yang wajib dan yang disunnahkan. Wa qad yud'a al-mar'u min al-abwab kulliha, dan memungkinkan seseorang dipanggil dari semua pintu. Subhanallah. Dari 8 pintu ini memungkinkan di antara mereka setiap malaikat yang menjaga pintu itu, mereka semua manggil, lewat sini saja. Yang satunya bukan ta'al, ta'al udkhul min huna. Yang lain juga mengatakan seperti itu. Subhanallah. Dia dipanggil. Dia menjadi masyhur. Kenapa? Karena dia termasuk di antara orang-orang yang menghidupkan seluruh amalan-amalan tersebut. Seluruh dari amalan-amalan tersebut. Idza waffa bi jami'i syu'abil iman. Apabila dia menyempurnakan seluruh dari cabang-cabang keimanan. Salat-salat wajib dan sunnah dia tegakkan. Dia termasuk orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari ahlul jihad. Dia dari ahlus sadaqah karena dia suka bersedekah, maka dia pun masuki tempat atau pintu sadaqah. Demikian pula dia orang yang senantiasa berpuasa sunnah, maka dia pun masuk ke pintu tersebut. Dalam artian dia akan dipanggil dari semua pintu itu, dan tentunya dia tidak akan masuk kecuali satu pintu saja. Dia tidak akan masuk kecuali satu pintu. Akan tetapi merupakan kemuliaan apabila seorang itu dipanggil dari semua pintu. Naam. Wa min haula'i, di antara mereka ini, di antara kaum muslimin yang mereka akan dipanggil dari semua pintu, siddiqu hadhil ummah wa afdalun nasi jami'an ba'dan nabiyyin, yaitu siddiqnya umat ini, manusia yang paling afdal, manusia yang paling mulia setelah para nabi, Abu Bakrin khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu an
beliau sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad jaa fi sahihaini min hadits Abi Hazim an Sahl bin Sa'd anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Telah disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin, di dalam surga itu ada 8 pintu. Babun minha yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa sa'imun, dan di sana di antara 8 pintu ada satu pintu yang dinamakan ar-rayyan yang tidaklah dimasuki kecuali orang-orang yang senantiasa menghidupkan puasa, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Wa fihi ma aidan, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi syai'in minal asyai fi sabilillah, barang siapa yang memberikan nafkah, barang siapa yang menginfakkan sesuatu, yang dimaksud dengan zawjain di sini adalah ya, sesuatu, yakni syai' atau syai'ain, dari salah satu jenis barang, dari salah satu jenis harta, ya, yang apabila seorang menginfakkannya. Barang siapa yang menginfakkan sesuatu, ya, dari apa-apa yang dia miliki dari harta, di jalan Allah ini secara meluas, dia menginfakkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menginfakkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu misalnya. Dia menginfakkan untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin. Ini semua termasuk dalam fi sabilillah. Dia menginfakkan untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Dia keluarkan sebagian dari hartanya karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Ini termasuk fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Du'iya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil, diseru dari pintu-pintu syurga. Dikatakan kepada dia, ya Abdullah, hadha khair, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli salah, du'iya min babi salah, maka barang siapa yang senantiasa mengerjakan salat, salat yang wajib maupun salat-salat yang sunnah, dia senang menghidupkan malam, ya, mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka dia pun dianggap sebagai ahlus sholah. Maka dipanggil dari pintu as-sholah. Dipanggil dari pintu as-sholah disebabkan karena dia termasuk dari ahlus sholah. Wa man kana min ahlil jihadi, du'ya min babil jihad. Siapa di antara mereka yang dari ahlul jihad, ya, semasa hidupnya dia senantiasa berjihad, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan berperang, ya, melawan orang-orang kafir wal musyrikin, ataukah dengan menuntut ilmu? Menuntut ilmu termasuk di antara al-jihad fi sabilillah. Du'ya min babil jihad, maka dia akan diseru dari babul jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, du'ya min babis sadaqah. Siapa di antara mereka yang termasuk orang-orang yang suka bersedekah? Yang suka bersedekah, maka dia pun dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam, du'ya min babis siyam. Siapa di antara mereka yang ahlus siyam, senantiasa berpuasa, maka dia pun dipanggil dari pintu puasa. Dan demikianlah yang lainnya, orang-orang akan dipanggil dari pintu mana saja yang ketika dia hidup di muka bumi dia menghidupkan ibadah tersebut. Faqala Abu Bakrin, maka pada saat didengarkan oleh Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, tebusannya ibuku dan ayahku wahai Rasulullah. Ini pernyataan
ya, untuk mentakid, menguatkan perkataan. Nah, dan biasa diucapkan oleh orang-orang Arab dan tidak dimaksudkan dimaksudkan di sini sebagai sumpah. Sebab tidak diperbolehkan seorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengatakan, wahai Rasulullah, ma ala man du'ya min tilkal abwab min darurah. Ya, tidaklah mesti atau tidak ada hajat seseorang itu harus dipanggil dari seluruh pintu itu. Maksud beliau apa? Kalaupun seorang itu dipanggil dari satu pintu, sudah bersyukur kita. Ya, walhamdulillah kalau sudah dipanggil dari satu pintu. Yang penting masuk surga. Nah, ya. Bukan hal yang penting dan bukan hal yang mesti kalau seorang itu dipanggil dari seluruh pintu. Nah, namun Abu Bakar As-Siddiq ingin menanyakan, apakah memungkinkan seorang itu akan dipanggil dari seluruh pintu? Kata beliau, fahal yuda'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Maka apakah memungkinkan ada seseorang dari umat ini yang akan dipanggil dari pintu-pintu itu seluruhnya? Akan adakah ada? Adakah di antara kaum muslimin yang akan dipanggil dari seluruh pintu tersebut? Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya. Ada di antara kaum muslimin akan ada yang dipanggil dari seluruh pintu. Jadi semua penjaga pintu itu, penjaga pintu surga, mereka mengharapkan agar orang tersebut melalui pintunya lewat sini. Yang satu juga menyatakan demikian. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang demikian. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara mereka yang dipanggil dari seluruh pintu itu. Subhanallah, ini keutamaan. Seorang dipanggil dari satu pintu saja sudah merupakan keutamaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara ahlus siyam ataukah ahlus salat atau ahlus sadaqah. Maka di sini menunjukkan ya kawan bahwa pintu-pintu untuk beramal dengan kebaikan dan beramal soleh sangat banyak sekali. Ya, kita tidak punya harta, kita bisa beribadah, mengerjakan solat, menghidupkan solat-solat sunnah. Apakah itu solat duha, solat malam, naam, tahajud, dan solat-solat sunnah yang lainnya, rawatib, naam, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah dengan berpuasa? Kalau punya harta, dengan bersedekah. Ada kesempatan untuk berjihad, maka kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali pintu-pintu kebaikan ya ikhwan. Maka sungguh sangat beruntunglah seorang muslim yang dipanggil dari satu pintu saja. Satu pintu dari 8 pintu itu merupakan suatu keutamaan. Namun tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu syurga tersebut. Wa fi sahih Muslimin an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dalam sahih Al-Imam Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayubalighu aw fayusbighu al-wudu." Tidaklah seseorang dari kalian yang berwudu lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu setelah dia berwudu maka dia pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Barang siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, maka dia diperbolehkan untuk memasukinya pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah, keutamaan membaca zikir setelah berwudu. Orang-orang yang muwadhib, yang senantiasa konsisten dalam amalannya ini, istiqamah, setiap dia berwudu dia membaca zikir ini. Zikir ini mudah ya kawan, tapi banyak dari kalangan kaum muslimin yang melupakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Biasa, sering kita mengucapkan ini. Nah, boleh juga kita mengatakan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada dua riwayat. Ya, ada tambahan wahdahu la syarikalah. Sebahagian riwayat tidak ada tambahan itu. Dua-duanya diperbolehkan. Dan dua-duanya sahih, terdapat dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Adapun tambahan yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tambahan ini dhaif, lemah. Tambahan ini adalah tambahan yang dhaif. Dan bahkan para ulama menghukumi tambahan tersebut tambahan yang ittirab, terjadi kegoncangan dalam riwayatnya. Walaupun kedengarannya bagus, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang senantiasa bertaubat. Akan tetapi yang terpenting bagi kita ya ikhwan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dalam hal berzikir hukumnya tauqifi. Kita tidak boleh menambah dan mengurangi apa-apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Keutamaan yang didapatkan oleh orang yang membaca zikir setelah berwudu, di mana dia akan mendapatkan syafaat, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini didapatkan oleh orang baca zikir ini. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam. Adapun tambahan yang kita sebutkan tadi adalah tambahan yang dilemahkan oleh para ulama. Naam. Ada lagi yang lainnya, mereka menambah-nambah ya. Dari tambahan yang kita sebutkan tadi ada lagi tambahan yang lain. Yang mana riwayat tersebut jauh lebih lemah lagi ya, dan riwayat tersebut adalah riwayat yang mungkar. Maka ini menunjukkan ikhwan fiddin azakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga-surga tersebut 8 pintu dan masing-masing mereka akan masuki dari amalan apa yang mereka perbanyak ketika mereka berada di dunia ini, maka mereka pun akan masuki pintu-pintu tersebut. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang masuki pintu-pintu surga tersebut. Kemudian beliau berkata rahimahullah, faslun, pasal yang berikutnya, fi miqdari ma bainal babi wal babi minha. Ya. Lalu berapa kadar atau berapa jarak antara satu pintu dengan pintu yang berikutnya? Ya. Antara satu pintu dengan pintu yang berikutnya. Kalau kemarin kita kita menyebutkan tentang jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya. Yang jaraknya itu berapa ya ikhwan? Perjalanan 100 tahun, dalam riwayat yang lain 500 tahun. Nah, sangat luas. Sangat luas sekali. Nah. Maka sekarang beliau hendak menjelaskan jarak antara satu pintu dengan pintu yang berikutnya dari pintu-pintu surga ini. Ya'ni annal masafata allati tafsilu baina kulli babaini min abwabil jannati, yaitu jarak yang memisahkan antara setiap dua pintu dari pintu-pintu surga. Hiya masiratu sab'ina 'ama muqaddaratan bil 'addi wal hisabi, au muqaddaratun bil 'addi wal hisabi, yaitu sejarak perjalanan 70 tahun. Jadi kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum dikenal ada jarak yang namanya kilometer ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdialog dengan kaum muslimin, dengan umat pada waktu itu tergantung dari apa yang mereka ketahui di zaman mereka. Nah, apa yang mereka ketahui, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam menggunakan ukuran shibran ya, sejengkal atau sehasta, sedepa digunakan oleh Nabi alaihi wasallam. Terkadang dengan ukuran waktu ya, jarak perjalanan
sejarah perjalanan. Dan ini banyak sekali dalam hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara jarak satu pintu dengan pintu yang berikutnya itu sejarak perjalanan 70 tahun yang dihitung dengan perhitungan hisab. Sebagai kama warada fi hadits Laqit ibn Amir alladhi rawahu At-Tabarani fi Mu'jamih. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Laqit bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya, annahu kharaja wafidan ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Laqit bin Amir keluar sebagai utusan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu ya Rasulullah, famal jannatu wan nar? Lalu aku pun berkata, wahai Rasulullah, apakah syurga dan neraka itu? Yang beliau tanyakan tentang sebahagian dari sifat syurga dan neraka. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la amru ilahika innal nari sab'ata abwabin ma minhunna baban illa yasiru ar-rakibu bainahuma 70 'ama. Demi Allah, demi ilahmu, sesungguhnya neraka itu memiliki 7 pintu. Neraka memiliki 7 pintu, antara satu pintu dengan pintu yang lainnya itu berjarak seorang yang melakukan perjalanan dengan berkendaraan selama 70 tahun. Ya, selama 70 tahun. Ini jarak antara pintu-pintu neraka. Wa inna lil jannati thamaniyata abwabin ma minhunna babani illa yasiru ar-rakibu bainahuma 70 'ama. Demikian pula surga memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu. Jadi kalau neraka 7, maka surga 8. Dan jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah sejarak seorang melakukan perjalanan dengan berkendaraan selama 70 tahun pula. Selama 70 tahun. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Juga diriwayatkan oleh Imamul Hakim dalam Mustadraknya. Walhasil bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang majhul, yang tidak dikenal tentang kesikahannya. Abdurrahman bin Iyash meriwayatkan dari Dalham bin Al-Aswad, dari ayahnya, dari Asim bin Laqit. Semuanya perawi majhul. Ya, perawinya seluruhnya majhul. Sehingga hadis ini, wallahu a'lam bissawab, adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, dan kita membutuhkan jalan yang lain, ya. Sampai saat ini wallahu a'lam bissawab, ana belum mengetahui ada riwayat yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang jumlah pintu neraka, kemudian jarak antara satu pintu dengan pintu yang berikutnya. Adapun riwayat ini sebagaimana yang antum dengarkan bahwa diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lemah. Wal hadithu tawilun, hadis ini panjang. Naam, diambil dari hadis yang panjang dan ini potongannya. Wa huwa azimul qadri jiddan, dan ini sangat besar sekali. Wa fihi min anwa'il ma'rifati ma yanbaghi ay yajidda kullu ahadin fi tahsilih, dan di dalamnya terdapat jenis-jenis sesuatu yang harus diketahui dan sepantasnya diilmui. Apa-apa yang sepantasnya seorang itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Fal yarji' ilaihi man arada, maka barang siapa yang ingin melihat hadis ini secara panjang lebar, maka hendaklah dia melihat ke kitab aslinya. Dalam Mu'jam At-Tabarani, demikian pula dalam riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Walhasil bahwa hadis ini membutuhkan riwayat-riwayat yang lain untuk menguatkannya. Kalau tidak ada, maka dia tetap merupakan riwayat yang dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Faslun, pasal yang berikutnya, fi miqdari ma baina misra'il babi. Pasal yang berikutnya
berapa jarak antara dua kusennya pintu tersebut. Ya. Jadi pintu ini memiliki dua sisi, ya kan? Nah, antara sisi yang satu dengan sisi yang berikutnya ini tebalnya berapa? Ya, berapa tebal pintu itu? Nah, ini pembahasan tebalnya. Kalau yang tadi antara satu pintu dengan pintu yang berikutnya. Nah sekarang ketebalan antara apa dari setiap pintu tersebut, kusennya. Nah, itu berapa jaraknya? Beliau berkata rahimahullah ta'ala, ammal masafatu baina misra'i babil jannah wa huma idadatah. Adapun jarak antara dua sisi dari pintu syurga, yaitu kusennya, faqad quddirat bimasirati arba'ina sanatan fi iddati ahaditha ba'duha marfu'un wa ba'duha mawquf. Maka telah dihitung, ya, bahwa jarak antara dua sisi pintu tersebut ketebalannya itu sejarak perjalanan 40 tahun. Ini kusennya ini. Nah, kayak apa pintunya, gimana syurganya? Tak bisa dibayangkan ya kawan. Nah, itu disebutkan dalam sebagian hadis-hadis. Ada sebagiannya yang dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagiannya lagi dari perkataan para sahabat. Ammal marfu', adapun perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, farawal imamu Ahmad fi musnadih, telah diriwayatkan oleh imamu Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, min tariqi Hammad ibn Salamah, dari jalannya Hammad bin Salamah, qala sami'tul Jurairi, aku telah mendengarkan Al-Jurairi, Sa'ad bin Iyas, Abu Mas'ud Al-Basri, yuhadithu an Hakim ibn Muawiyah ibn Haidah. Beliau memberitakan dari Hakim bin Muawiyah bin Haidah dari ayahnya, an abihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, antum mufuna sab'ina ummatan. Kalian wahai para sahabah, kalian wahai umat Islam, kalian telah menyempurnakan 70 umat. Ya, yakni kalian yang ke-70. Antum khairuha, dan kalianlah yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa akramuha ala Allah. Kalian adalah umat yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang jarak dua sisi pintu tersebut. Wa ma baina misra'aini min masari'il jannah. Dan apa yang terdapat di antara dua sisi pintu dari sisi-sisi pintu dalam surga, masiratu arba'ina 'ama. Itu sejauh perjalanan 40 tahun. Sejarak perjalanan 40 tahun. Wala ya'tiyanna 'alaihi yaumun walahu kadhidun, dan akan datang satu hari, ya, di mana terjadi keramaian, ya. Terjadi keramaian di depan pintu tersebut. Walaupun seluas itu akan tapi tetap dalam kondisi padat, ya. Akan datang satu hari yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahu kadhidun. Terdapat sesuatu yang akan menjadi ramai bagian pintu tersebut. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwa jarak antara dua sisi pintu itu sejarak perjalanan 40 tahun. Naam, sekali lagi kita tidak bisa membayangkannya. Yang kita ketahui dan kita yakini bahwa sungguh sangat luas sekali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pintunya saja sedemikian besarnya, maka apalagi surganya. Nah, wa ammal mauquf, adapun riwayat yang mauquf, yakni dari sahabat, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama rawahu Muslimun an Khalid ibn Umair al-Adawi qala,
Maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khalid bin Umair Al-Adawi, beliau berkata, khatabana Utbah bin Ghazwan. Suatu hari Utbah bin Ghazwan berkhutbah di hadapan kami. Fahamidallah wa athna alaihi thumma qal. Maka beliau pun memuji Allah dan memberikan pujian-pujian kepadanya. Setelah itu beliau pun mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Seseorang di saat berkhutbah, setelah dia mengucapkan pujian-pujian dan bersolat pada Rasulullah SAW, dianjurkan untuk mengucapkan amma ba'du. Naam. Dan ini sahih dari Nabi SAW dalam beberapa riwayat. Maka kata Utbah bin Ghazwan setelah beliau memuji Allah, maka beliau pun mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, fa innad dunya qad adhanat bi sarmin wa wallat hadza'a wa lam yabqa minha illa subabatun ka subabatil ma yasubbuha sahibuha. Sesungguhnya dunia ini telah mengumumkan akan perginya. Yani dunia ini tidak lama lagi akan hilang, akan sirna, disebabkan karena mendekati hari kiamat. Wa wallat hadza, dan dunia ini akan pergi dengan cepat meninggalkan kita. Ya, meninggalkan kita. Apakah dunia tersebut yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia? Nah, yang jelas dunia ini sangat cepat sekali. Ya, kalau bukan dunia ini yang musnah, maka kita terlebih dahulu musnah. Nah, ya, kiamat kecil, al-kiamatus sughra, yaitu kematian, di mana setiap manusia akan merasakan itu. Nah, dan al-kiamatul kubra, kiamat yang besar yang akan menyebabkan hancurnya langit dan bumi. Maka kata beliau bahwa dunia ini akan meninggalkan kita dengan cepat. Walam yabqa minha illa subabatun, dan tidak tinggal dari dunia ini melainkan as-subabah, seperti subabah, sisa air yang habis kita minum. Ya, kalau kita minum air, ya, yang tersisa itu namanya subabah. Ya, sisanya yang ada di bawah bejana, yang di bawah tempat kita minum. Nah, tinggal itu saja. Kasubabatil ina, seperti sisa air yang terdapat pada sebuah bejana. Yasubbuha sahibuha, yang akan dituang oleh pemilik sisa tersebut. Artinya tinggal sedikit. Kita ini tidak lama lagi akan meninggalkan dunia, ya, bagaikan sisa air tersebut yang akan ditumpahkan dan dituangkan oleh pemiliknya. Setelah itu dia pun meninggal. Setelah itu dia meninggalkan dunia. Wa innakum munqalibuna anha ila dar la zawala laha. Dan sesungguhnya kalian akan kembali meninggalkan dunia menuju ke satu tempat yang tidak ada penghabisannya, tidak ada kemusnahannya. Ini juga merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kekalnya syurga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekekalan akhirah. La zawala laha, tidak ada kemusnahannya. Fanqalibu bi khairi ma bihadratikum, maka hendaklah kalian kembali dalam keadaan kebaikan. Kebaikan yang kalian hadapkan, kebaikan yang telah kalian persiapkan. Wa laqad dzukira lana, dan sungguh telah disebutkan kepada kami. Ya, tentunya yang menyebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kelihatannya ini perkataan sahabi, namun memiliki hukum marfu', dinisbahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan kepada kami, anna misra'aini min masari'il jannati bainahuma masiratu arba'ina sanatan. Telah disebutkan kepada kami bahwa dua sisi pintu, dari sisi-sisi pintu yang terdapat dalam syurga, di antaranya itu sejarak 40 tahun perjalanan. Naam. Wala ya'tiyanna 'alaihi yawmun wa huwa kadhidun min az-zihami, dan akan datang padanya satu hari yang terjadi keramaian. Kadhidun, di sini banyak terdapat kesalahan harokat, salah cetak, ya,
kadang kurang satu huruf, maka dibenarkan ya ikhwan. Qadhil itu bukan ba tapi za, ya. Za yang pakai garis. Naam. Qadhidun minazzihami. Ada keramaian. Naam. Di depan pintu tersebut. Maka ini riwayat yang sahih pula diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kepada kita jarak antara dua sisi pintu, yaitu sejarak 40 tahun. Naam. Wa qad ruwiya taqdirul masafati bi thalathati ayyam. Namun ada riwayat-riwayat yang lain, ya, yang menyebutkan bahwa jaraknya itu sejarak 3 hari, ya. Sejarak 3 hari antara satu sisi pintu dengan sisi pintu yang berikutnya itu sejarak perjalanan 3 hari. Fa an Salim bin Abdullah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, seperti yang disebutkan dalam riwayat Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al babul ladzi yadkhulu minhu ahlul jannati, bahwa pintu yang akan dimasuki oleh penduduk surga masiratul rakibil mujid atau al mujawwid thalathan, ya, dalam riwayatnya yang asli itu disebutkan al waw al mujawwid, bahwa pintu yang akan dimasuki oleh penduduk surga itu sejarah perjalanan orang yang sedang berkendaraan, dengan berkendaraan yang apa tidak singgah, al mujawwid, yang meneruskan perjalanannya, tidak bosan-bosannya, dia melanjutkan perjalanannya, itu selama 3 hari. Selama 3 hari. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُدْغَطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَزُولُ. Kemudian mereka akan dihimpit, disebabkan karena keramaian, tatkala mereka memasuki pintu-pintu tersebut, sehingga seakan-akan pundak-pundak mereka itu terputus. Naam. Ya, ini disebabkan karena keramaiannya. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, namun riwayat ini, khusus riwayat ini, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, yang menyebutkan tentang 3 hari dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga Imam Al-Bukhari melemahkan riwayat ini disebabkan karena dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Abu Khalid bin Abi Bakar dan memiliki kemungkaran-kemungkaran dalam meriwayatkan hadis. Oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala ketika menyebutkan Khalid bin Abi Bakar ini dalam Mizanul I'tidal, beliau menyebutkan hadis ini termasuk di antara hadis-hadis mungkar yang dia riwayatkan. Wa qad ikhtara al-musannifu rahimahullahu hadha ar-ra'ya, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah li'annahu mutabiqun lima ja'a fi hadits syafa'ah al-muttafaq 'ala sihhatihi 'an Abi Hurairah, disebabkan karena ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, innama baina al-misra'aini min masari'il jannah, sesungguhnya antara dua sisi pintu, di antara sisi-sisi pintu pintu surga tersebut, la kama baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Basra, itu jarak antara dua sisi pintu itu seperti jarak antara Mekah dengan Hajar atau antara Mekah dengan Basra, ya, jarak perjalanan yang cukup jauh sekali. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa inna ar-rakibal mujawwid ghayatal ijadah ala asra'i hajinin la yafturu lailan wala nahar yaqta'u hadhihi al-masafa fi hadha al-qadar aw qariban minhu. Orang yang berkendaraan dengan terus melanjutkan perjalanannya tanpa berhenti, ya, dengan berkendaraan, dengan mempercepat kendaraannya dan tidak bosan-bosannya dia melanjutkan perjalanannya di malam hari dan di siang hari untuk menempuh perjalanan tersebut, ya, kira-kira 3 hari itu, kata beliau. Lakinna hadzal hadits raghma dzalika ankarahu al-Bukhari rahimahullah. Namun hadis ini, ya, walaupun disebutkan mirip atau mendekati hadis Abu Hurairah,
Namun hadis ini kata beliau diingkari oleh Al-Imam Al-Bukhari wa qala an rawihi, dan beliau berkata tentang perawinya yaitu yang bernama Khalid bin Abi Bakar, inna ahadithahu manakir, sesungguhnya hadis-hadis yang dia riwayatkan adalah hadis-hadis yang mungkar. Wallahu alam. Berarti kesimpulannya ikhwan bahwa antara dua sisi pintu tersebut telah disebutkan beberapa riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan antara satu sisi dengan sisi pintu itu sejarah perjalanan dari Mekah ke Basrah. Dari Mekah ke Basrah. Naam. Atau Mekah ke Hajar. Naam. Ini riwayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain dalam Musnad Al-Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, jarak antara satu sisi dengan sisi yang berikutnya itu sejarak perjalanan 40 tahun. 40 tahun. Nah. Sedangkan kalau kita mengukur perjalanan dari Mekah ke Basrah tidak akan sampai ya 40 tahun walaupun berjalan kaki. Tidak akan sampai 40 tahun. Nah, namun bagaimana dengan dua riwayat yang kelihatannya berbeda? Para ulama mencocokkan antara dua riwayat tersebut bahwa tidak terjadi perbedaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu ada yang 40 tahun, ada pula yang menyebutkan jarak antara Mekah dengan Hajar atau Mekah dengan Basrah, ini tergantung dari kedudukan dan tingkatan-tingkatan yang terdapat dalam surga. Semakin tinggi tingkatan tersebut, maka demikian pula pintu surga itu semakin luas, semakin besar, ya, semakin besar. Berarti berbedanya ukuran antara dua sisi pintu tersebut tergantung dari ukuran pintu-pintu yang terdapat pada tingkatan-tingkatan yang terdapat dalam surga tersebut. Maka ada pintu yang dua sisinya sejarak perjalanan antara Mekah dengan Basrah. Ada pula pintu yang sejarak perjalanan antara dua sisinya itu sejarak perjalanan 40 tahun. Ya, yang ini tentunya pintu yang lebih tinggi tingkatannya disebabkan karena lebih luasnya ya surga Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ini dijama' oleh Al-Imam Al-Munawi. Demikian pula yang lainnya dari para ulama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya kira sampai di sini insyaallah taala yang kita sebutkan dari sifat-sifat surga ini yang insyaallah taala mudah-mudahan dapat bermanfaat dari apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.